Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat keluarga besar PKS yang saya cintai dan saya banggakan. Seperti pada pemilu-pemilu yang lalu, menjelang pemilu 2019 ini, ada pihak-pihak yang memprovokasi kita bahwa PKS tidak prospektif, PKS tidak akan lolos parliamentary threshold. Tidak usah sakit hati atau marah kepada mereka, lebih baik ucapkan terima kasih. Kita ingat 20 tahun lalu saat partai kita berdiri, banyak pihak yang skeptis dengan masa depan partai ini. Dikatakan partai ini tidak akan besar, bahkan tidak akan bertahan lama. Terlebih saat pemilu 1999, kita hanya mendapat 1,4%. Menurut mereka, partai kita tidak prospektif karena tidak memiliki tokoh yang handal dan tidak memiliki modal untuk membangun infrastruktur politik. Saat itu kita dengar suara mereka, tapi tidak kita pedulikan. Malah dengan gagah kita katakan, izinkan kami akan menata ulang Taman Indonesia sehingga menjadi tempat yang nyaman bagi semua, aman bagi semua, dan menyejahterakan semua rakyat Indonesia. Dengan izin Allah dan ikhtiar kita semua, dengan pengorbanan dan kesungguhan yang luar biasa, alhamdulillah PKS sampai hari ini tetap eksis, sudah milad ke-20, dan bahkan PKS memberi warna pada politik nasional. PKS menjadi partai yang paling banyak dikaji oleh para pakar nasional dan internasional. Jelas situasi kita hari ini jauh lebih baik dibanding 20 tahun lalu. Jika saat itu dengan segala keterbatasan kita, kita dengan gagah menunjukkan optimisme, maka tidak masuk akal jika hari ini kita menunjukkan pesimisme. Kita harus jauh lebih optimis dan yakin 2019 kita akan keluar dari jebakan partai papan tengah menuju papan atas dengan raihan minimal 12%. Tidak ada celah sedikit pun bagi kita untuk pesimis. Selain fakta-fakta empirik bahwa kita hari ini lebih baik dari 20 tahun lalu, juga karena DNA kita adalah DNA para pejuang tangguh yang selalu optimis dengan masa depan di dunia dan masa depan di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Menurut ayat ini, kuncinya adalah keimanan dan keistiqomahan, keteguhan hati dan konsistensi perjuangan. Selamat berjuang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Merdeka!